nomor 35. Salah satu faktor cukup banyak berikut adalah x plus 4, maka faktor linear yang lain dari fx adalah, nah, faktor itu kalau dimasukkan itu hasilnya 0, itu pasti ya. Jadi ini x sama dengan min 4. Saat fx dimasukin 4, hasilnya harus 0. F4 ya. Ya, ini langsung aja berarti ini min ya, ini ya. Min. Ya, ini adalah P ya, dikali min 4 pangkat 3 ya, tambah 3 kali min 4 kuadrat ya, min 17 ya, dalam kurung min 4 ya, tambah 6P, ini harus sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 64 ya, ini pangkatnya 3, kalau pangkat 3 minus jadi tetap minus ya. P tambah 48 tambah 68 ya, tambah 6P. Ini kita kumpulkan P nya ya, akan menjadi 58P sama dengan 116, maka P sama dengan 116 bagi 58 ini 2. Nah, kayaknya cantik ya. Maka sekarang fx bisa kita tuliskan menjadi 2x pangkat 3 plus ya 3x kuadrat min 17x plus 12. Nah, ini kita pakai Horner ya, kembali dibagi sama ini ya, jadi dibagi x sama dengan min 4, 2 nya turun 2. Ini koefisiennya tulis dulu biar enak, 2, 3, min 17 plus 12, 2 turun, 2 ini ke sana sambil dikalikan min 4, jadi min 8 ya, min 8 tambah 3 ini adalah min 5, min 5 kali min 4 ini adalah 20, 20 jumlah dengan min 17 ini adalah 3, 3 kali kan min 4, min 12 sama dengan 0, maka sisanya adalah ini 2x kuadrat min 5x ya plus 3. Nah, ini tinggal memfaktorkan saja, faktorkan ya, faktorkan di sini menjadi 2x plus 1 ya, x min 3. Jadi jawabannya mana ini, 2x plus 1 ya, ini x min 3 yang B berarti ya, ya yang B jawabannya.